Hari ini saya akan kasih lihat kalian bagaimana kondisi rumah saya hari ini. Saya akan tinggal di rumah yang terbalik selama 24 jam. Jadi pastikan kalian nonton terus video ini sampai selesai. Saya akan perlihatkan semua ruangan yang ada di areal rumah saya. Guys, ini adalah rumah aku guys ya. Nontonnya jangan pusing guys ya, karena di video kali ini 24 jam saya akan tinggal di rumah terbalik. Pertama-tama kita akan lihat yang namanya room tour. Nah, ini adalah ruang depannya guys. Di sebelah sini kalian bisa lihat buku-buku yang ada. Ini semua nya buku-buku koleksi aku guys ya. Pastinya apa guys? Buku sulap. Lengket guys. Gak ada yang bisa dibaca guys. Kok susah bacanya ini guys. Tapi ada yang bisa dibaca ini dia. Ini brosur enggak bisa. Ini karpetnya guys, lihat. Gak bisa guys, kita lihat di sebelah sini. Di sebelah sini ada jendela, teman-teman bisa lihat. Rumahku ini kalau lihat keluar, langsung kalian bisa lihat pemandangan Pura Ulun Danu guys. Tuh, bagus banget ya view-nya ya. Nih, semuanya terbalik kalau di sini. Kita jalan ke sini, guys. Tara, ini adalah ruang tengahnya, guys. Ini adalah living room, kalian bisa lihat. Semuanya terbalik. Bantal-bantal. Jadi kalau aku mau tidur gini, guys. Nah, kalau mau tidur kayak gitu, guys. Nah, ini kebetulan ada snack aku, donat tuh disimpan di sini. Wah, lengket, guys. Semuanya lengket. Teleponnya juga lengket, guys. Nonton TV aku harus begini dong. Susah, guys. Ya. Buka. Aku menemukan sesuatu guys yang bisa diambil. Buah apel. Ilmu gravitasi tidak berlaku di rumah ini ya. Apel yang jatuh dari pohon akan jatuh ke plafon. Begini caranya aku bisa duduk di plafon. Lihat, duduk. Duduk di plafon. Tidur di plafon. Jukir balik guys, lihat. Masih ada banyak sekali ruangan di sini guys. Kita akan lihat semua ruangan yang ada di sini. Yuk kita ke sebelah guys. Aku akan kasih lihat semua ruangan yang ada di sini. Sebelumnya protokol kesehatan. Selamat datang di kamar aku guys ya. Jadi ini adalah kamar yang pertama. Sebenarnya ini kamar yang aku set untuk calon anakku nanti guys ya. Di sini sudah ada boneka-bonekanya. Gimana caranya aku tidur ini guys? Berarti kalau aku tidur nanti malam aku juga akan tergantung di sini guys. Ada gantungan baju. Kita gantung bajunya guys. Kok begitu guys? Terbalik ya bajunya ya? Jangan guys, dingin. Kita jalan-jalan dulu guys. Tumpah, kedinginan aku gak pakai baju. Ada lemari aku intip dulu. Wah! Ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Tolong, lacinya terbuka. Oh, gak bisa ditutup juga guys. Ternyata udah dilem. Ada anjing di atas, tidak bisa dibiarkan. Turun kamu. Salah guys, naik kamu. Karena dia di lantai guys. Iya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di ruangan berikutnya. Ini adalah kamar untuk anak aku yang kedua guys. Karena anakku yang kedua ini laki-laki guys ya, kamarnya lebih gaul. Nih, kalau anakku yang kedua ini suka belajar guys, di sini tempatnya. Ada mainan di keset, aku akan ambil mainan di keset. Ada mobil di sini, aku akan ambil. Kena guys. Room tour ruangan berikutnya. Di sini adalah ruangan apa nih? Wow, ini keren sekali guys. Ruangan berikutnya adalah game room, kita akan lihat. Di sini tempatnya aku buat bermain nih. Mortal Kombat Fatality. Mortal Kombat guys. Ini ada Mario Kart, mainan favorit aku. Ini tempat aku paling suka di sini berlama-lama guys. Enak banget bisa chill di sini guys. Di sini sengaja nuansanya itu kayak luar angkasa. Kita cari lagi ruangan yang berikutnya. Loh, ada tamu. Ini ruangan saya ada tamunya. Lo ngapain? Lagi makan, Pak. Sebentar. Ini kok miringnya beda ya? Loh, ini kan Yogi. Gi, kok kamu ada di sini, Gi? Ya saya lapar kok, mau masuk aja lapar. Kamu bertamu enggak bilang-bilang, Gi. Ini rumahku, rumah terbalik, Gi. Apa? Kamu punya dimsum? Iya, punya banyak nih, Pak. Cuman bingung gimana makan. Coba makan, Gi. Enggak bisa, Pak. Ini gimana sih? Lengket, guys. Tamunya dikasih kayak gini saya. Kamu makan porselin aja, Gi. Jangan dong. Sendoknya aja lengket, bisa. Gi. Iya, sendok. Aku tahu cara gimana. Bisa. Mulutnya yang dideketin. Nih coba lihat. Oh, gitu. Enggak, kamu harus duduk dulu kalau mau makan, enggak boleh berdiri. Oke, saya mau duduk nih. Tutupnya di lantai, Gi. Iya. Yeah. Jangan biarkan tutupnya di lantai. Ini aneh, guys. Kenapa dia pasang meja di dinding, guys? Kan harusnya di lantai. Kita masih terbalik, aku bingung nih, Gi. Dari tadi aku pusing. Terbalik aku, Gi. Saya akan kasih lihat kalian lagi, guys ya. Room tour, ini ruangan yang berikutnya. Kita intip dulu ada apa di sebelah, guys ya. Oh, ini di sebelah adalah laundry area. Coba. Loh, ada cewek guys, ada cewek guys. Tuh. Dia ngapain tuh, ada orang terbalik juga gelantungan. Sama kayak kita guys. Pada! Siapa? Suaranya kayak kenal. Siapa? Ini saya yang punya rumah, kamu siapa? Kamu siapa? Lah, Christina ada di sini. Tadi ada Yogi, ada Christina. Jangan-jangan semuanya teman-teman di sini. Ini rumahku.
rumahku juga. Rumahku? Rumahmu rumahku juga. Oh iya benar ya, kan? Kan istriku guys. Kenapa semua rumahku jadi terbalik begini sayang? Gimana caranya kamu kalau masak? Coba peragakan. Ini ya, tadi aku udah masak nasi nih. Kita lihat, keluarin nasi. Nah, tuh lihat tuh, ada apa? Astagfirullah. Keluar itu kepalanya kayak di iklan-iklan dulu. Nasinya tumpah dong kalau gini caranya. Sebentar, dia sebenarnya nggak tumpah sayang. Otakku iya, miring. Kan? Kamu yang miring kan? Kita yang kebalik sayang. Kita baik-baik aja. Buah ada apa? Buah-buahan lengkap juga. Oh, ini nyalain dulu gasnya. Bentar. Kita lupa beli gas. Kamu belum beli gas? Belum. Banyak wafer, sini aja sayang. Wafer, mau nggak? Mau dong. Mau? Iya. Mau yang mana? Semuanya nanti. Wah, lengket. Wah, semua bisa. Sayang. Lengket semua. Lengket. Siapa yang paku-paku nih? Pasti Yogi nih paku-paku dia. Coba kita lihat kulkasnya. Mau ngambil minuman. Buka di sini guys. Ini loh lihat, dibaut ini. Ini siapa yang ngebaut kulkasku di sini? Gak bisa diambil semua ke rumahku kok begini guys ya. Aku mau buang sampah sayang. Tolong pencetin sayang. Kok susah sekali itu, enggak bisa. Aku mau buang sampah nggak guys. Itu. Gimana cara aku mau buang sampah? Aku bingung aku. Susah sekali. Berarti kita ngelihatnya harus begini. Emang bisa? Gimana sih caranya ya guys ya? Gimana kalau gitu kita lihat dulu, ini adalah ruang makan saya. Ini ruang makan. Nah ini ruang makan. Aku gak nyampe makannya. Ini kayak lomba 17-an gitu. Gak nyampe. Kamu mau ke atas ya? Mau. Kita lihat lantai 2-nya guys. Di sini guys. Kita naik tangga guys. Gimana caranya? Naik terus, naik. Gak bisa. Gak bisa? Gak nyampe. Gak bisa. Gimana ini? Sayang ini apaan sayang? Oh ini hiasan pojokan rumah. Oh bener pot. Berikutnya kita akan room tour ke toilet aku guys. Oke. Biasanya aku showeran kayak gini. Air panasnya kebetulan lagi rusak ini air panasnya ini. Airnya nggak keluar ini. Lumayan. Cuci tangannya. Cuci tangannya ya, begitu caranya guys. Ini. Kerannya nggak ada, gimana mau cuci tangan? Ada. Lah ini gimana? Aku udah kebelet. Tolong. Gimana caranya mau buka? Gimana? Klosetnya kenapa jauh banget? Nggak bisa. Bisa. Berarti nggak mungkin guys ya. Nah, kalau 24 jam terbalik, gimana mau buka? Nggak bisa. Nah ini tong sampahnya kebuka. Ini coba ya. Aku mau buang sampah ya. Kita anggap aja kunci ini sampah ya. Jatuh. Nggak bisa. Aku mau buang sampah. Buang aja. Gak bisa guys. Gak bisa kita hidup di dunia terbalik. Yogi jualan apa Gi? Jualan sayuran sama ikan. Wah tiba-tiba ada pasar di sini ya. Jualan apaan Gi? Masih segar-segar ikannya Pak. Baru panen semuanya ya? Iya baru. Coba tolong ambilin yang terong Gi. Aku suka yang terong. Ambil. Waduh. Iya lengket. Lengket guys. Lengket. Bapak jualan sate? Enggak. Ini gak ada kipasnya? Iya panas. Oh buat kipas Bapak. Kipas panas. Bapak kalau kesini naik sepeda ya? Iya ini sepeda saya. Ini sepedanya gokil. Itu sepedanya Yogi, ini topinya lengkap. Ikan merah banget Gi. Ikan apa itu? Ikan apa? Ini arwana. Ada singkatannya Gi. Coba arwana singkatannya apa Gi? Saya belum nyiapin arwana. Tuh. Enggak Pak, seafood ada. Kepiting, pisang. Tapi kalau gak bisa diambil buat apa Gi? Nanti malam aku makan apa? Ya nanti saya siapin sini. Banyak buah-buahan. Aduh, rumahnya terbalik sih, terbalik. Pusing, ya? Tapi semuanya nempel. Betul. Mending kamu ikut ke ruangan sebelah. Oh, oke. Okay. Ada ruangan lagi, kan room tour-nya belum selesai. Di sebelah ini ruangannya miring. Miring? Ruangan miring. Nah, ini ruangan miring. Oh, iya. Nah, ini dia. Kita akan miring. Jadi kalau mau duduk, caranya gini. Set. Aku bisa duduk. Dorong dikit saya. Kaki lu. Dorong. Nah. Emang gini ya? Ini aku duduk normal. Coba ambil ini. Ngeteh dulu ya guys. Ambil ngeteh. Saya juga pusing. Kamu pusing ya? Saya juga pusing. Kenapa ini? Gi, ini belum 24 jam Gi. Kamu udah mau tidur belum? Aku kasih lihat satu ruangan lagi ya. Iya. Satu ruangan lagi, setelah ini aku akan kasih challenge. Oke. Challenge tidur. Ayo sini. Challenge tidur. Ini. Nah, ini ruangan tempat dimana aku suka manggil klien. Hah? Biasanya aku terima gini, tarot reading, palm reading. Gitu, iya. Di sini areanya. Kalau orang-orang yang suka goib-goib biasanya datang ke sini, nanti panggil jasaku. Aku bisa gini baca garis tangan, meramal lah gitu. Iya, Pak. Kebetulan ini yang leluhur. Leluhur. Nah, kalau ini okay. Yang sudah menciut. Jadi udah ribuan tahun umurnya. Dia mengecil tulangnya. Itu. Nanti kamu duduk di situ, Gi. Aku duduk di sini. Ayo coba duduk. Saya akan ramal. Ya. Buka tangan kamu. Majukan. Kamu orangnya suka makan ya? Iya, saya suka. Kelihatan di sini agak kembung. Coba aku lihat lagi. Kamu ini ya, suka kerja lapangan? Iya. Ada bekas pasirnya di sini. Kemarin habis di sini. Di sini sebenarnya ada bola kristalnya. Tapi jatuh. Kebetulan dia jatuh ke langit-langit. Oh gitu. Jadi pecah. Ini pintu rahasia nih, Pak. Ini pintu rahasia. Enggak mungkin ada orang yang bisa buka selain aku. Coba buka. Coba buka. Coba buka. Coba buka. Enggak bisa.
Kamu bisa buka? Gak bisa nih, Pak. Susah. Gak bisa, kan? Itu udah di set khusus, cuma ada satu orang aja yang bisa buka. Coba. Pakai sidik jari berarti ini? Enggak, sidik jari. Masa bisa? Kebetulan sih bukan aku. Sama aja, gimana? Berarti ini memang gak bisa dibuka. Aja. Aku challenge terakhir ya? Iya, apa? Kita ke kamarku ya. Ini challenge yang pertama. Apa ini? Kita akan mencari orang yang bisa melempar dart terbalik tertepat. Oh gitu. Oke, ya. Dari sini ya. Dari garis hijau. Aku akan lempar dulu. Angka 20. 02? Lihat. Hah? Hey, 7. 7. Kalau yang ini kali 3, yang di lingkaran kecil kali 2. Ini aku 7. Silakan. Okay, aku. Huha. Biasanya aku pasti meleset. Nah, wah, ternyata tidak meleset. Tidak bisa dia. Bisa. Ayo Chris, sekali lagi. Oh, dari dekat aja ya. Enggak bisa lagi. Kurang keras. Nah. 4. Kalah. Yogi. Aduh. Wih, berapa tuh? 16. Wih, ternyata Yogi adalah pelempar terbalik terulung dia, guys. 16, dia habis ngelempar ulung dia. 16, guys. Hebat Yogi emang. Iya, Gi. Gimana? Siapa yang masang AC di lantai? Coba. Ini. Kenapa masang AC di lantai? Iya. Jangan kan AC lampu di lampu, itu. Bener. Lampu kok ditaruh lampu di lantai? Di sini. Coba intip ini. Wah, keras, gak bisa. Dilem juga kali itu. Coba ke kamar. Aku challenge kalian gimana caranya tidur. Aku udah mau tidur nih sekarang. Ini gimana caranya kalau mau tidur nanti? Aku sama Christina bakal tidur di sini, Yogi di kamar sebelah. Coba, tapi praktekin gimana caranya aku tidur coba. Gak nyampe ini ya. This is impossible. Ini project impossible, guys ya. Enggak mungkin kita bisa tinggal di sini selama 24 jam. Kita tidurnya di langit-langit aja artinya. Kayak cicak di sini ya. Di sini aja nih. Gi, nanti malam kita tidur di sini. Oke? Oke. Aduh. Oke, guys. Nanti malam aku akan tidur di langit-langit aja. Selama 24 jam kita akan tidur diam seperti ini di langit-langit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, guys ya. Subscribe menuju 11 juta, teman-teman. Gokil.